Halo semuanya. Nah, di video kali ini cara kita untuk mematikan sidik jari sebagai kunci layar ya, atau mematikan sidik jari ya teman-teman. Jadi seperti ini kan terkunci, jadi kita membukanya menggunakan sidik jari. Nah, kalau teman-teman ingin mematikan sidik jari, caranya silahkan teman-teman buka pada pengaturan, kemudian teman-teman pergi ke ini ya, keamanan dan privasi, kemudian kita tekan di bagian layar kunci, kemudian kita tekan di bagian kunci layar. Nah, di sini kita masukkan dulu pola ataupun pin yang kita buat, kemudian di sini ada pilihan sidik jari ya. Nah, di sini ya, kemudian kita matikan. Nah, sekarang kita akan coba apakah terdeteksi. Nah, sekarang sudah tidak terdeteksi. Di sini cuma tinggal pola. Nah, kita tinggal pola saja ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara kita untuk mematikan sidik jari di HP Samsung. Oke, silahkan teman-teman coba, buat teman-teman yang mau mematikan sidik jari pada HP Samsung. Semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.